Hai kawan-kawan kuliah akal sehat. Salam akal sehat. Ya. Dalam video ini kita akan menjelaskan alasan mengapa kita beberapa minggu ini tidak upload video, dan banyak sekali dari subscriber kita di sini yang menanyakan, "Min, kenapa nggak upload video dan lain-lain?" Ya, jadi kita tahu ya bahwa bulan-bulan ini akhir-akhir ini seluruh dunia sedang mengalami masa krisis ya, krisis ekonomi maupun krisis sosial. Dan bagi kami sebagai selaku mahasiswa juga terdampak oleh itu. Bahwa kesibukan-kesibukan kami akhirnya harus ekstra, sehingga kami harus mengalihkan tenaga kami ke hal-hal lain. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber, mengapa channel Kuliah Akal Sehat beberapa minggu ini jarang upload? Ya, itu jawabannya karena kami sedang sibuk dengan hal-hal yang lain. Tetapi itu tidak menyurutkan niat kami untuk terus-menerus memberikan kuliah akal sehat kepada kawan-kawan masyarakat Indonesia dan terutama subscriber channel Kuliah Akal Sehat. Tetapi tentu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan itu. Dan karena channel ini sudah terlanjur terstigma juga sebagai channel oposisi dan punya afiliasi mungkin ya, punya afiliasi politik, maka kami harus mendisclaimer dulu bahwa channel ini sebenarnya independen. Channel ini tidak terafiliasi politik kemanapun, kita hanya benar-benar pro terhadap kebaikan dan akal sehat. Dan itu hal yang menurut kami wajar karena memang kita hidup di sebuah negara yang demokratis, seluruh argumen tandingan untuk melawan argumen dari kekuasaan dalam konteks ini, itu hal yang wajar sebagai negara demokratis. Jadi sebenarnya tidak ada rasa baper atau rasa intensi apapun dalam hal ini. Karena latar belakang kita sebagai seorang mahasiswa juga, hal itu menjadi hal yang sering terus-menerus kami dengar dalam mata kuliah kami sebagai anak ilmu sosial dan ilmu politik. Dan agak lucu memang pada saat kami mengamati beberapa bulan ini dari subscriber yang mungkin pro terhadap pemerintah itu menyerang dengan hominem gitu ya, menyerang pribadi. Karena kebetulan memang hasrat kami terhadap kebaikan dan terhadap akal sehat kita titipkan itu pada sosok Bung Rocky Gerung. Channel ini hanya berisi dari kalangan mahasiswa yang memang punya kesamaan pikiran terhadap perlunya akal sehat di dalam diskursus publik yang selama ini mungkin hilang. Dan momentum itu memang menjadi momentum, dan momentum itu memang datang pada saat sosok Bung Rocky Gerung hadir di TV-TV. Dan itu yang menjadikan kenapa channel Kuliah Akal Sehat sangat intens dengan pikiran-pikiran Bung Rocky Gerung. Tapi terlepas dari semua itu, channel ini ke depan tidak akan hanya memberikan pikiran-pikiran Bung Rocky Gerung, tetapi juga akan memberikan kuliah secara otentik gitu ya, kepada para subscriber dan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk sumbangsih kami sebagai anak muda milenials untuk turut peran aktif di dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dan besar harapan kami dari kawan-kawan Kuliah Akal Sehat, subscriber, dan para barisan akal sehat di luar sana untuk terus-menerus mendukung channel ini. Karena memang semangat dari kawan-kawan dan dukungan dari kawan-kawan menjadi pemicu kenapa kami ingin memberikan kuliah-kuliah itu. Tentu kami sangat terbuka dengan saran dan kritik dan sumbangsi pikiran dari kawan-kawan dan subscriber tanpa harus mengucapkannya dalam tensi politik gitu. Karena pure kita ingin hal ini menjadi bernuansa akademis. Dan sekali lagi saya mewakili dari tim channel Kuliah Akal Sehat memohon maaf kepada para barisan akal sehat dan para subscriber karena memang tidak upload video beberapa minggu kemarin. Ya, karena kita memang seperti yang saya katakan di awal bahwa kita memang sedang mencoba untuk menyelesaikan tugas di luar YouTube ini, yang itu juga hal yang penting gitu ya. Dan kita berharap keadaan ini akan membaik ya ke depannya, karena kita tahu bahwa krisis sosial dan krisis ekonomi sedang benar-benar melanda di masyarakat bawah, terutama mahasiswa, generasi milenial terutama. Dan saya selaku milenial juga merasakan hal itu.
bagaimana resesi ekonomi juga berimpact terhadap kesulitan kita mencari pekerjaan dan kesulitan kita untuk mencari pendapatan gitu. Ya, sekali lagi kami mohon dukungan terhadap kawan-kawan Kuliah Akal Sehat dan para subscriber, juga para barisan akal sehat di luar sana, agar channel ini terus-menerus memberikan kuliah yang bermanfaat kepada kawan-kawan. Dan kawan-kawan di sana semakin cerdas dan semakin kritis terhadap seluruh kebijakan dan narasi-narasi sosial yang dilontarkan oleh siapapun, baik oleh kekuasaan. Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah mensupport kami selama ini, channel Kuliah Akal Sehat, dari awal sampai sekarang, sehingga channel ini masih ada sampai sekarang. Salam hormat dari kami, salam akal sehat.